Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bismania. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di PHBC Channel dan selamat berbahagia. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Dan depan kita ini ada medium dari Sumatera, yaitu dari Muara Dua, Sumatera Selatan nih, Morek. Morek ini adalah dari singkatan dari Muara Dua Express ya. Ini medium ya. Medium ini menggunakan kanter 136 nih. Ini Morek ini jurusan Muara Dua Jakarta Kampung Rambutan. Nah, sekarang dia lagi di terminal Kampung Rambutan nih. Itu guru saya tuh, Ridwan Arman Channel tuh ya, itu guru saya. Ini jurusan Muara Dua, Muara Dua Sumatera Selatan, Lampung, terus Martapura ya. Ini mobil ini sangat legenda sekali ya Mas Bro. Masalahnya ini transportasinya ini udah lama sekali nih. Boleh dibilang ini udah melegenda di lintasan Muara Dua nih, Muara Dua Jakarta nih. Zaman sebelum dulu, sebelum ada mobil besar merambah, dia ini sempat tenar di eranya nih. Tapi dikarenakan zaman semakin maju, mungkin dia udah mulai menua. Nah, tapi alhamdulillah sampai saat ini dia masih bercoba untuk bertahan ya, sebagai putra daerah dari Muara Dua Sumatera Selatan ya. Dan ini dia tetap melayani jurusan Muara Dua Jakarta, Muara Dua Jakarta Lampung, Lampung Way Kanan ya, tuh Lampung Utara, Kota Bumi jurusannya nih. Jadi kalau teman-teman pengen mencoba menaikin trip bersama Muara Dua Express ini, boleh ke loket Muara Dua Express di terminal Kampung Rambutan nih. Dia ini medium ya awalnya, boleh dibilang ini sangat melegenda sekali ya Mas Bro. Tuh, dia menggunakan sasis kanter 136 nih. Ini Morek 04 nih. Sementara kita cuma bisa review luarnya aja ya Mas Bro. Masalahnya kita krunya aja ini belum bangun, kita juga nggak enak ya. Jadi kita cuma review luarnya aja nih Mas Bro. Ini kemungkinan ini mau berangkatnya dari terminal Kampung Rambut itu tepat pukul 12 siang nanti nih. Jadi kalau teman-teman pengen mencoba, boleh nih datang ke loket Muara Dua Express yang ada di terminal Kampung Rambutan. Dia selalu mencoba untuk bertahan Mas Bro, walaupun keadaan semakin sulit, tapi dia masih mencoba bertahan. Muara Dua Express ini adalah salah satu kendaraan memang punya putra daerah Oku Selatan tuh ya. Mudah-mudahan kedepannya dia tetap bertahan dan tetap berjaya di lintasan. Oke kawan, mungkin sampai di sini dulu review kita untuk Muara Dua Express ini. Di situ ada Om Ridwan Norman Channel, Om. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita ketemu di tempat yang berbeda dan dengan bis yang berbeda. Saya dari admin perusahaan Ting Bus Kemenintim mengucapkan wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismania satu lebih berjuta saudara. Salam PHBC, kita semua satu saudara. Tetap di PHBC Channel.